Halo semuanya, jumpa lagi dan salam lehoy. Nah, kali ini kita akan mereaksi Reza Jeneponto tentunya. Di sini Neng Reza menyanyikan lagu balada seorang biduan dipopulerkan oleh Bimbo. Memang ya Reza itu kalau mengcover lagu itu suka mind blowing dan memang menjadi nilai plus tersendiri untuk Reza Jeneponto. Dan bisa juga membuat orang itu mengenang kembali lagu-lagu yang memang zaman dahulu tuh boom ya dan menjadi legend karena dinyanyikan oleh Reza di zaman milenial ini. Terutama slow rock ya, slow rock dari mulai ini ke Ardila kemudian yang lainnya. Nah, itu dia. Makanya kita akan langsung mendengarkan lagu ini, lagu yang dinyanyikan langsung oleh Reza balada seorang biduan. Let's jump into it right now. Enjoy it. Oke, kita mulai 1 2 3 dan klik. Makin keren aja nih. Slow rock banget melodinya. Setelannya dari sebuah desa berbekal gitar tua datang di ibu kota dengan penuh harapan jadi seorang biduan jadi seorang untuk ini mantap Reza. Melangkung. Ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Ini Reza auranya keluar banget ya, apalagi setelannya ini rock. Mantap Reza, pakai jaket kulit dan menyanyikan lagu ini. Kemudian saya suka color grading-nya ya, sinematik, suasananya. Suasananya nih dapat banget. Ciri khas melodi-melodi slow rock. Biasanya ada part cepet. Gitarnya pakai handle biasanya. Meskipun kau tersenyum, namun
mantep banget interpretasinya. Kualitasnya gak main-main ini, Reza Jenipuanto, apalagi dengan color grading yang seperti itu disesuaikan tentunya dengan lagu ini yang dipopulerkan oleh Bimbo. Gokil sih ini, gokil banget. Jadi lagu ini seperti milik Reza ya, ini udah nyatu banget interpretasi Reza, kemudian tatapan Reza, cara acting Reza tentunya, ditambah lagi dengan setelan yang cool banget. Cool ini Reza memakai jaket kulit, jadi menonjolkan ke slow rockannya itu loh, apalagi ketika melengking tadi, aduh enak banget. Jadi bukan lengkingan sembarangan gitu, terasa perpindahan yang lembut dari chess voice misalkan ke nada yang melengking, ya kan bener mind blowing gitu, mind blowing kabar-kabar yang dinyanyikan oleh Reza, apalagi ketika menyanyikan lagu terdahulu ya, lagu slow rock yang memang menjadi legend dinyanyikan di zaman milenial ini. Dan bisa saja orang yang pertama kali mendengarkan ini dan melihat ini langsung suka kebanyakan, I'm sure, karena inilah kualitas ditunjukkan oleh Reza ya, kualitas, apalagi dengan timnya yang memang terus improve ya. Waduh, ini keren banget. Jadi terlihat banget eksplornya, baik Reza maupun timnya. Itu dia, balada seorang biduan, Reza Jenipuanto. Jadi nuansa klasiknya ada, milenialnya ada tentunya ya, karena kita bisa lihat sendiri dari segi visualnya. Jadi ya itulah penggabungan itu dinyanyikan di zaman milenial ini. Keren banget ini. Assalamualaikum bapaknya. Oke, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, and that's it. Catch you later.